Pemirsa, meski hari ini merupakan tahun baru Imlek, tak menyurutkan Satlantas Polres Semarang untuk melakukan razia. Namun para petugas kepolisian ini menyiapkan kejutan bagi para pengguna jalan yang terjaring razia. Puluhan pengendara roda 2 yang melintasi salah satu jalan di kota Semarang ini tak mampu berkutik saat para petugas Satlantas melakukan razia. Para petugas langsung memeriksa surat berkendara. Bagi pengendara yang mematuhi aturan berlalu lintas, mereka langsung mendapatkan bingkisan kue keranjang serta angpau yang berisi cara aman berkendara. Kegiatan razia lalu lintas yang dibarengi dengan berbagi kue keranjang khas Imlek disambut positif para pengguna jalan. Selain mengingatkan warga untuk tetap tertib berlalu lintas, juga dapat mengajarkan toleransi antar umat beragama. Karena ini untuk menertibkan ya, supaya tertib, jadi memang perlu ada seperti ini. Jadi kesannya nggak arogan seperti itu ya? Betul sekali, ini mengesankan bagi kami.